Gila gitu, ini ngeri banget gitu. Nah, gila, gitar yang lu pegang itu Jimroot ya? Jimroot Jazz Master ya? Bukan dong bos, ini Fender Japan Elemental bos, Tone Black. Gila, apa namanya? Fender Japan Elemental Humbucker Tone Black bos. Ngeri banget ya. Japan gitu. Elemental ya? Japan Elemental ya? Betul sekali. Jadi kalau Fender Japan tuh, enggak, gua pernah menemukan orang nanya. Iya. Bor, kalau Fender Japan tuh main di mana ya? Doh. Enggak, ini serius. Serius. Fender Japan. Masa main di Cikarang bos? Makanya, kok? Gak mungkin dong. Dari situ aja gue berpikir, dari pertanyaan dia, gue menemukan suatu inspirasi bahwa, oh orang ini pasti tidak akan mampu beli Fender Japan ya. Karena dia nanya kan. Oh bener bos. Karena dia nanya, Fender Japan tuh made in mana ya? Udah ditulis itu Fender Japan, pasti tanya made in mana. Tapi kalau Fender Japan Elemental ini, ini adalah keluaran terbaru Fender 2023 bos. 23 ya. Betul. Nah, ciri-cirinya apa gitu? Pertama gitu. Ini bos, pertama bodinya Alder bos. Ini ada 3 macam ya? Ada 3 macam, ada Jazz Master, Telecaster, sama Strata gila, bos. Gila, tapi warnanya monokrom ya? Betul, ini ada warna Stone Black sama Nimbus White. Gila, namanya gak ribet. Gitu bos. Apa? Stone Black? Stone Black. Oh, batu hitam? Batu hitam. Kalau ini? Nimbus White. Gila, Nimbus White Nimbus ya? Nimbus White, saya gak tau apa Nimbus tuh. Enggak, kayaknya awan tuh gitu. Awan nih mungkin ya? Awan mungkin ya? Awan mungkin. Tapi speknya apa lagi? Body apa? Bodinya itu Alder bos. Body Alder. Body Alder, nah ini poly. Cetak poli ya. Satin poli ya. Wih gila mulus banget. Satin tuh. Gila Fender Jepang ya. Ngeri Fender Jepang. Satin poli ya. Satin poli. Oh ini necknya satin juga. Satin juga. Depannya satin apa juga. Tuh fretboardnya? Ini fretboardnya rosewood bos. Rosewood. Ya beda tuh. Rosewood. Oh iya oke. Okay. Nah ini ada single coil ya bos. Split coil ya. Oh gila dikasih ini ya. Dikasih single coil. Mirip Soloking ya. Mirip Soloking. Soloking kan juga ada kan. Betul. Ya, Soloking juga ada yang single coil begini itu ya. Itu brisnya apa brisnya? Adjustomatic. Adjustomatic bos. Adjustomatic. Ya. Adjustomatic. Pickupnya? Pickup itu humbucker modified. Gila nggak? Fender humbucking. Fender humbucking modified. Oh berarti ini pickup khusus ya? Pickup khusus. Yang hanya bisa lo temukan di Fender Japan Elemental. Elemental. Betul sekali. Jadi kalau yang cuma punya Japan-Japan hybrid, Japan-Japan tradisional, nah, itu beda. Gak ada. Ini pickupnya Fender Japan modified. Modified gitu, humbucker modified. Iya, modified humbucker ya. Betul sekali. Gila ngeri banget. Nah, ini yang unik itu necknya nih, bos. Emang kenapa necknya? Ini modern C2D, bos. Gila. Apa tadi? Coba ulang. C2D. C2D. Ini dari C. Oh, jadi ini C ya. Ini agak bulat ya. Compound ya, bos ya. Compound neck ya. Oh, compound shape. Betul. Jadi dari C. Dari C. Di sini dia menipis nih. Betul. Menipis melebar jadi D. Melebar jadi D. Jadi C2D. Gila. Gila. Pantesan namanya keren banget ya. Japan Elemental ya? Japan Elemental ya? Jadi ada 3 nih? Begitu. Ada 3? Betul, terus ada matching headstock ini bos yang unik nih. Oh. Matching headstock lah. Kalau black ya black. Black ya black. Kalau white ya white. Betul. Ini semuanya ada itu? Semuanya ada bos. Ada push pull? Oh, ada bos. Nih, telenya. Oh iya, ini yang depan? Mistratnya. Tuh. Gila, ini? Ada semua bos. Gila, ini yang Nimbus White ya? Ini yang Nimbus White. Beri ya? Kok yang hitam-hitamnya kayak Jimroot ya? Betul. Ini kayak Jimroot ya? Bener. Jimroot mengingatkan ya? Saya pada Jimroot nih bos. Iya, teman saya itu di gangan. Ini juga sama ya? Ini. Hah? Bentar. Ini pigatnya juga perloid nih bos ya? Perloid ya? Lucu sekali nih, keren. Ya, keren ya. Tapi gini, betul. Coba gimana bos? Ini tremolo, coba lihat nih. Coba ya. Bentar saya taruh ini. Tremolo. Nah ini. Tremolo mana? Tuh. Tremolo. Wih, dah tuh poin. Tuh poin. Nah, belakangnya. Yang tremolo. Ini seperti saya kenal nih. Wah, goto. Gotonya saya kenal nih, bos. Goto. Seperti tidak asing gue itu. Berarti gotonya. Karena yang pakai tremolo ini selain berarti gini, Fender Japan Elemental memakai goto. Betul. Ya kan? Ya. Ibanez pakai goto. Ibanez Japan. Betul. Goto. Saito Japan pakai goto. Tapi ada satu lagi yang pakai goto yaitu Solo King, bos. Yang tipe elit. Gila, itu berarti goto persis kayak gini, bos. Makin paham ya, gitu ya. Nih. Mengingatkan saya seperti Solo King ya, gitu, bos. Iya, berapa lagi depannya, biar pada pakai makin paham. Nah, paham. Itu dia. Tuh, Fender Japan Elemental juga pakai goto, bos. Sama. Bridge yang sama dipakai di Saito dan bridge yang sama dipakai di Solo. Solo King. King Elite Series. Sekali, ya. Jadi supaya lu paham itu bahwa Fender Japan itu harganya 20 juta 800. 800. Jangan maunya Fender Japan, ya. Budgetnya budget Solo King. 3 juta, 2 juta gitu. Solo King enggak ada 3 juta. Oh, bahkan Solo King pun enggak ada. Enggak ada, bos. Jadi 3 juta tuh apa yang Sko-sko ada? Gitu. Sko kita. Sko SST itu, bos. Atau ya? Bullet. Ya, ya jangan bulet. Jangan gayanya gagah kayak seolah-olah punya Fender Japan Elemental, padahal di rumah gitarnya udah supaya bullet bekas lagi.